Oke, untuk video pertama datang dari Suuco. Ya siap. Nah, ini kalian udah bisa lihat dari gambarnya kalau seandainya palanya botak, terus ada tangan di sini, itu pasti palanya dimainin. Berikut kompilasi video yang dimana memperlihatkan para member EXO menggosok dan mencium kepala Dio. Biar kayak demen amat sama palanya Ucok. Mau dong lu kepala Ucok juga, siap. Ngapain sih ini? Satu, dua, tiga. Idih, enak banget tuh. Idih, lancar banget, licin banget, kayak dikasih minyak gitu kan. Idih, hampir dicium gak tuh. Astaga. Kayak licin banget gitu ya. Kayak apa namanya? Kayak bola dari penerawang kalau kita ke tempat dukun-dukun gitu ya. Ya, gak jelas. Kita coba next dulu. Apa nih si Baekhyun? Only and one. One and only Baek. Si Baekhyun nih. Apa sih? Waduh, semangat banget anjir sih. Heboh banget ya. Dia gak tau kenapa heboh banget sih. Energinya itu kayak 10 kali lipat daripada yang lain gitu loh. Semangat banget gitu. Oh, udah habis ya. Gue kira ada apaan gitu kan. Dari gue kira ada sesuatu gitu loh. Mungkin ketawanya yang dibahas loh. Tapi ternyata tingkah lakunya itu centil banget, hebat. Hebat, heran gue. Next, 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 next. Apa nih? Dari lampu kita tahu rambut Baekhyun yang salah sesungguhnya. Apaan sih? Astaga. Kalian lihat gak? Kalian lihat apa enggak nih? No. Lu lihat nih, kayak normal aja gitu kan. Gak ada apa-apa tuh kan. Nih, lihat nih. Idih. Kok bisa gitu rambutnya kayak dikasih penggaris di lus-lus gitu selama 30 detik terus kita tarik ke atas bisa berdiri gitu. Nih lagi kenapa sih? Lagi ada apaan sih? Lagi ada masalah hidup apa sih si Baekhyun sih? Next, 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 next. Ketika ya gua gak tahu kenapa dari awal video pertama 2 3 Baekhyun. Padahal gua lagi apa namanya? Gua nggak setting gitu. Tiba-tiba bisa Baekhyun terus gitu kan. Ketika Baekhyun ditanya siapa pacarnya, Baekhyun menjawab ya kepo. Lah. Lah, emang Baekhyun bisa bahasa Indonesia? Kok bisa-bisa aja ya kepo gitu kan. Kan kepo bahasa Indonesia kayak kayak slang gitu loh. Tapi dia bisa tahu apa sih? Gimana sih? Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya di play ball. Oh iya benar gua. Gua ngomong-ngomong enggak di play play. Ya, kepo. Gua gak tahu sih ini ya. Gua nggak tahu apakah ini dia lagi konser di Indonesia gitu kan. Dikasih tahu sama XOL, Baekhyun ngomong dong ya kepo gitu kan. Terus dikasih tahu artinya apa gitu kan. Terus di ngomongin sama Baekhyun gitu. Atau enggak emang ini bahasa Korea gua nggak tahu artinya apa gitu. Terus di edit gitu. Jadinya ya kepo. Tolonglah. Kalau seandainya bikin video-video tuh dicantumin, ini editan, ini asli. Biar gue tuh gak salah menyangka-nyangka gitu loh. Nih entar gue bilang, ya gue udah sering ngomong sih. Ntar gue dikira asli ternyata editan. Gue kira editan ternyata asli gitu kan. Gue gak tau lagi dah. Kita coba next dulu aja dah. Kok bisa kayak gini? Udah 4 video. Ini jangan-jangan aku sebekin kali ya. Udah 4 video sumpah. Gua nggak apa namanya, nggak nyeting. Ini gua nggak tahu nih video selanjutnya random apa gitu kan. Ini tiba-tiba Baekhyun lagi gitu. Bengek weh, receh. Bisa-bisanya jadi gini. Apaan sih? Kemarin mati lampu, gua salah masuk rumah. Kok bisa gitu? Emang lo aja ganteng lo. Kok bisa? Kok? Kok bisa real bet dah? Si Dio dah. Enggak lo, pengen suara kayak lu gitu. Bikin gua teriak aja. Enggak usah berlebihan mulut lu, enggak usah berlebihan, enggak usah lebih mulut lu. Tapi ini ya giginya terlalu kelihatan sih bikin kayak lagi ompong gitu. Aduh. Aduh. Sakit hati. Ini kok bisa gitu kan. Ini gua enggak tahu ini aplikasi atau
cara ngeditnya gimana, cuma kalau kalian kangen lihat EXO lagi ngomong kayak atau lagi berekspresi kayak, ya kalian bisa kayak gini. Mungkin bisa pakai aplikasi kayak gini kan. Mungkin muka kalian ditempel nanti ditempel ke fotonya EXO atau gimana, gua atau cara gimana sih. Tapi kalau tahu coba komen di bawah, gua penasaran cara gimana ya. Gua mau coba gitu kan. Dia gue gituin, gue dubbing gitu. Penasaran dia. Hello guys. Ya gua enggak jelas next. Channel saat saya berumur 19 tahun, aku bersama Kyongso saat Natal kan. Ya gimana? Channel ngomong nih, saat saya berumur 19 tahun, aku bersama Kyongso saat Natal kan. Kok dia nanya? Apa sih? Nah, 19 살 때 크리스마스 때 경수랑 같이 있었다. 그렇지? Kai, oh maksudnya dia nanya ke Dio kali ya. Tapi si Dio kayaknya dia gak tahu gitu. Saya pikir dia membungkuk sejenak. Kyongso udah kayak screen capture. Kok mukanya gitu sih? Kita bakal kue lalu kita pergi ke Myeongdong. Fix dia lupa. Kamu seharusnya mengatakan benar. Atau kamu seharusnya mengangguk. Kamu pergi ke sana kan? Apakah kamu ingat? Kok bisa gitu mukanya si Dio ya? Sehingga itu ada muka ekspresi mikir gitu ya. Tapi dia kagak. Diem dong. Gua gak tau dia tuh lagi mikir atau apa gitu kan. Tapi sehingga kasih ekspresi gitu kan. Kenapa mesti diem doang? Diledekin tetap aja diem gitu. Unik loh nih orang loh. 1 banding 1 juta kayaknya. Jarang ketemu orang kayak gini nih. Kok bisa gitu gitu loh. Kayak otaknya tuh yang mikir tapi mukanya diem gitu. Ya kita coba next lagi ya. Apa nih? Siap. Remember when channel rip Jamion t-shirt. Siap. Aduh. Ya, dia dibully ya. Gua enggak nemu boyband manapun leader dibully sama membernya. Apalagi leadernya bandingin lebih kecil daripada member anggota lainnya. Irih. Ini sih bukan dibully sih, kayak emang jahil aja sih, tapi gua martabak diri gua sebagai leader tuh enggak ada itu loh. Hilang. Dibully gue sama anggota member gue sendiri. Ah, next lah. Someone please listen to Kyongso. He doesn't want to be there. Ya. Ini. JPEG. Padahal udah pernah nonton dia tuh. Gue tuh ragu kayaknya. Ini tuh sebenarnya bukan Dio gue rasa. Ini tuh manekin kan. Patung yang mirip sama Dio gitu. Ditaruh di acara tersebut. Ini gue rasa tuh gitu gitu. Bisa gitu diem doang gitu. Itu diem doang. Yang lain mah goyang. Ya ini diem doang. Astaga. Tadi ditanya juga diem doang. Ini lagi ada. Channel still wonder how he managed to squeeze himself inside that wardrobe. Wardrobe. Yang apa sih? Ya kasihan ya. Suho di ini mulu deh. Gue ngerti deh. Gue ngerti gitu. Ini badannya tuh gede banget. Ini lemari kecil bisa aja dia ngumpet di situ. Astaga. Gua rasa itu si channel sebenarnya kucing gitu. Ini dia bisa masuk kemana aja gitu loh. Tuh, sumpah badannya tuh lebih kecil daripada ini lemari yang gitu. Gak tau lagi dah, serah channel deh mau gimana deh. Bebas. Ya video gue sampai di sini aja. Semoga kalian terhibur. Kalau seandainya nggak terhibur, anggapnya saja terhibur gitu kan. Maaf kalau salah-salah kata. Semoga kalian ketawa. Kalau enggak, ya udah anggapnya ketawa. Sekian dari gue. Salam.